dan nanti dia punya masih ada ampas kita ke belakang. Ke belakang kita sudah masukin ada namanya penampungan. Penampungan seperti ini. Jadi waktu kami ada untuk hauling ke cool storage, kami ini juga harus penuhi. Itu brand kita. Satu, dua, tiga. Minut hebat. Siap. Minut maju. Minut hebat. Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi Minahasa Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Minahasa. Kita persyaratan yang harus dipenuhi oleh Menteri Surya Pratama untuk ini bisa. Terima kasih. Kita langsung door stop ya. Dua, tiga. Pertama tentu mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada pihak perusahaan yang sudah memilih keputusan menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai salah satu daerah untuk yang pertama berinvestasi dan yang kedua mendorong ekspor dari komoditas kelapa. Dan tentu ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara. Secara khusus tentu bagi petani kelapa. Kita juga ingin meningkatkan permintaan dari kabupaten sini untuk lebih ditonjolkan untuk ekspornya. Nah, kita pilih ke sini. Kalau target ekspor kita per bulan antara 8-10 kontainer per bulan. Jadi kalau satu kali produksi seperti ini kan 52 ton. Berarti kita butuh sekitar 100 ton lebih untuk bahan kelapa dagingnya ya. Nah, berarti kalau satu bulan kali 10 ya kurang lebih seperti itu.